Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Ridwan Rido. Dan hari ini saya memberikan tutorial atau cara mengganti oli mesin Isuzu NMR 71HD. Isuzu Elif 6 Speed 2017. Dan yang pertama-tama kita buka yang ini ya, penutup olinya yang di atas mesin. Dan kita cek olinya apakah berkurang atau masih full. Ternyata masih normal ya teman-teman. Padahal saya itu pergantian 2 bulan sekali. Karena saya tidak ikut kilometer. Saya setiap pergantian itu 2 bulan sekali. Jadi untuk filter olinya itu, filter olinya 2 kali pergantian baru saya ganti filter olinya ya. Jadi 4 bulan. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kita longgarkan semua dulu ini, baru kita lanjut buka bautnya yang dibawa, keluarkan olinya. Jadi bautnya itu ada di bawah sini ya teman-teman. Bautnya ada di bawah sini. Dan dia butuhkan itu kunci 17. Dia pakai kunci 17 untuk membuka bautnya yang ini. Jadi kita langsung buka saja ya teman-teman. Dan kita itu membukanya putar ke depan seperti ini, membuka itu ke depan karena kalau ke belakang itu tambah kuat ya, tambah erat. Jadi kita putar ke depan. Jadi kalau 2 bulan itu ya teman-teman, kalau 2 bulan itu olinya tidak terlalu kental kalau pergantian 2 bulan. Kalau pergantian 2 bulan itu tidak terlalu kental. Tidak terlalu hitam kalau kita ganti oli 2 bulan sekali. Dan untuk filternya yang ini, filter oli ini diganti 2 kali pergantian oli baru kita ganti filter olinya ya. Dan saya tidak mengikuti kilometer ya teman-teman, saya ikut tanggal. Jadi setiap 2 bulan saya ganti oli mesin. Padahal mobil ini setiap hari jalan. Mobil ini setiap hari jalan terus. Jadi kita tunggu sampai oli mesinnya habis ya teman-teman. Kalau oli mesinnya sudah habis, sudah tidak menetes, baru kita tutup kembali, baru kita lanjut pengisian oli yang baru. Kalau tidak ganti filter 8 liter. Kalau ganti filter 9 liter bosku. Ya, ngomong-ngomong aja kasih nama yang kena lewat telepon ya. Oh, aku tak nak kasih dapat. Iya ya. Oke, selesai dan kita lanjut tutup ya. Jadi ini sudah selesai
dan ini sudah tertutup. Kita lanjut cek yang di bawah apakah tidak ada menetes atau bagaimana. Kalau sudah tidak ada menetes seperti ini ya teman-teman, jadi itu tandanya sudah oke dan siap jalan lagi. Dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.